Halo guys, balik lagi sama gue dari Tamrin. Kali ini kita akan kembali ngelanjutkan bermain game FIFA 21 Sarian Abimanyu Player Career Mode. Dan kita akan langsung aja bermain menghadapi Well Phoenix yang ada di peringkat kedua. Waduh, ini merupakan tim yang cukup sulit buat dikalahkan pastinya. Tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dan kita akan langsung next aja, siapa tahu ya akan ada tawaran yang masuk untuk seorang Sarian Abimanyu. Ada email transfer over. Wow. Heidenheim itu tim di Liga 2 apa Liga 3 Jerman ya? Wow, man. Ini kesempatan gak sih buat kita bermain di Eropa atau kita sebentar. Kita view over dulu. Heidenheim. Gua bingung loh. Mungkin kita stall dulu aja ya. Kita bakal stall dulu. Kita biarin dulu aja tawarannya. Kita bakal main aja dulu untuk gua bingung sumpah. Gua bingung cuy. Kalau my action ini kan kita view over ada ini kan. Aduh, bingung. Ya udah ya, kita bakal skip dulu untuk Heidenheim, siapa tahu nanti ada tawaran yang menarik lainnya. Dan staminanya cuy, ampun stamina Abi. Kita akan langsung main aja dulu. Guys, dan ini dia Sarian Abimanyu yang saat ini sudah mendapatkan tawaran dari Heidenheim. Gua bingung cara bacanya gimana, tapi kayaknya sih itu salah satu tim di Liga 3 Jerman ya. Apakah dalam 6 bulan kita bermain di Liga 3 Jerman kayaknya nggak masalah ya harusnya ya. Cukup menarik sih. Tapi kita bakal tunggu sampai nanti bursa transfernya benar-benar di ujung ya. Kalau memang benar-benar di ujung, tidak ada tawaran lagi, gue bakal terima sih. Kita bakal ke Liga 3 Jerman, menurut gue itu langkah yang cukup tepat sih menurut gue ya. Karena kan kita kan langsung ke Eropa. Yang penting itu kita ke Eropanya dulu sih menurut gue ya, secara pribadi ya. Tapi buat kalian yang mempunyai pandangan yang berbeda, ya mohon maaf itu ya. Mungkin ya secara kualitas atau secara kompetisi, ya mungkin Liga Australia bisa dibilang ya agak stabil dibandingkan Liga 3 ya. Tapi menurut gue, karena Liga 3 itu bermain di Jerman, dan Jerman itu kesempatan kita bermain bertemu tim-tim besar seperti Munchen, Dortmund akan jauh lebih besar itu loh. Dan mudah-mudahan nanti Abimanyu bisa mendapatkan jam bermain seperti itu, maksud gue ya. Mudah-mudahan gitu loh. Tapi kalau memang prediksi gue salah ya, agak sedikit tricky sih sebenarnya. Karena ya Liga 3 Jerman itu bisa dibilang setara gak sih sama Liga Australia. Gue bingung sih sumpah. Cuma ya gue bakal mencoba mengambil keputusan aja. Kalau memang nanti tidak ada tawaran yang lain selain itu tadi, ya udah gue bakal terima deh. Karena kita peluang kita bermain, bukan peluang bermain, maksud gue dengan tim yang ada sekarang ini gue agak sedikit kurang nyaman aja gitu loh, dengan ada Turgut di situ ya kan, yang sebenarnya bukan seorang striker, beli seorang striker. Kalian bisa lihat tuh trubol gue udah sangat bagus di episode kemarin, tapi pada kenyataannya ya kan apa namanya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tapi yaudah kita fokusnya dulu, mudah-mudahan kita bisa kembali cetak gol ya, khususnya untuk Sarian Abimanyu. Come on, fokus boys, yuk. Udah wainnya. Oke. Dapat nice, sugar covid daripada bagus, gue mau bilang bagus gak tuh, gue ngapa jadi bagus dah. Oke, good pass, sugar covid. Oke, nice. Oke, sugar covid, jangan bengong, please. Oke, nice. Abi, rumol bi. Oke, bagus, come on, shooting. Oh. Oke, gak apa-apa, tidak ada masalah. True ball-nya cukup bagus dari seorang Sarian Abimanyu, mantap sekali itu. Nice, sangat matang dan tinggal shooting doang, tapi shootingnya kali ini tepat mengarah ke arah kiper ya. Abimanyu ngambil, Pak. Oke. Okay. Abi, guys, bola tengah Abi sampai 7. Oke. Okay. Bagus. Nice. Abi. Ya bisa tahan dulu aja, balik dulu. Salah. Oke, okay, nice, belum bisa dapat ya. Untung sih. Aduh, salah passingnya gue tadi mau kasih ke situ, kenapa
melebar ya. Cuman ya udahlah ya. Sorry. Sorry coach. Salah passing coach. Oke, yuk. Bisa yuk. Oke, fine. Ada wine. One man, bahaya ini. Oke. Mulai berkata penalti Devlin. Ada ball. Tengah yang kosong banget. Oh my god. Bisa-bisanya golnya seperti itu ya. Alright. Agak sedikit ya. Lucu aja sih menurut gua ya. Emang tuh terlepas banget ya. Udah tebak sih bakal situ bolanya. Dan oke. Bunuh diri gak tuh? Bunuh diri tuh ya. Oke. Enggak sih, enggak bunuh diri ternyata. Cameron Devlin. Ya, deflection yang penting ya. Ya udahlah. Oke, Abi. Nice, Tower Stanley. Gilkovic, lebar dia, siapa yang tuju? Ada Miller. Jackson. Oke. Oke, pada top. Ya ampun. Gilkovic. Enggak, bukan Gilkovic tapi bang McGarry. Ayo dong. Ayo, masa kita kalah lagi sih. Aduh, kita bakal main terpuruk ini bang. Meskipun gue merencanakan untuk pindah ya. Tapi jangan sampai kalah juga gitu loh. Wine. Oke. Hemat. Ball. Oke. No. Tolong. Oh, nice. Topo Stanley kasih pada Abi mungkin. Nice. Yuk, balik pada Abi tuh. Oke, Abi yuk. Kontrol dulu. Oke, nice. Come on, Abi. Woy, bisa. Ini lari aja. Oke, bagus. Bisa sini. Tengah, Pak. Oke, good. Come on. Shoot. Oke, dua kali ya. Udah. Krasniki ada dua kali ya. Udah bagus passingnya pak. Shootingnya udah bagus kali ini ya. Udah, tapi masih off target aja. Udah bagus itu. Yang penting arahnya udah nggak tepat ke kiper aja udah. Oke yuk, lagi yuk, bisa yuk. Oke, sebentar Abi. Nice, through ball Abi. Oke, good. Come on. Abi Manyu, oh my god. Mantap. Abi Manyu lagi-lagi. Itu dia Abi Manyu. Nice. Apakah ini akan menjadi gol perpisahan dari seorang Abi Manyu? Oke, good. Bagus tuh passingnya kali ini ya. Dan gerakan Abi dan oh man. Itu dia naluri menyerang dari seorang Abi Manyu memang benar-benar bagus ya. Oke, mantap Abi. Good game, well played. Gol ke-15 kah? Oke, menarik sekali, Cai. Yuk. Let's go. Menit 36, skor imbang itu sama. Ball. Devlin. Oke, nice. Krasniki. Gilkovic. Hai. Dan status Abi ini kan di relive kan apa namanya pinjaman kan di apa namanya Newcastle Jet. Jadi menurut gua kalau kita pindah itu cukup menarik sih meskipun harus pindah ke Liga 3. Menurut gua ya, setelah gua pikir-pikir kembali gitu loh. Karena kan di sini kita statusnya cuma pinjaman doang gitu loh, bukannya permanen ya. Dan itu opsi yang sangat bagus sih buat Abi. Aduh, terlambat Abi dari maju ya. Oke. Okay. Come on. Ayo, cut bola ke tengah. Ah, gua pikir Abi dapat itu, cuy. Gua nunggu aja di situ ya, karena gue tadi agak sedikit aku ragu untuk meminta bola gitu loh. Oke, okay, guys, satu sama di babak pertama. Dan satu gol dari Abi ya untuk Newcastle Jets, mantap. Luar biasa Abi, this season your passing has been incredible. Mantap enggak tuh? Dan mudah-mudahan Abi dengan di tim yang baru ya kan bisa jauh lebih berkembang nanti. Aduh, salah passing. Bukan salah passing, salah minta bola, gua salah pencet, Pak. Oke, okay, sorry coach.
Bolt. Lebar dia pada Davi lah. Devlin. Oke. Okay. McGarry. Devlin again. Ball. Hemat kali ini. Daripada ball. Berbahaya, berbahaya. It's not good. Nice. Bagus. Come on boys. No, no. No, 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 no. Tidak dibiarkan seperti itu dong harusnya. Sayang sekali. Hemat punya reverse dia ya. Mantap. Oke. Okay. Udah berhasil blocking sih cuma waduh bagus itu passingnya. Oke. Okay. Tomer Hammer. Gol ke berapa? Gol ke 7. Masih kalah jauh sih dari Abimanyu gitu loh. Turgit emang kayaknya musuhan banget sama gua dah. Gua enggak dikasih-kasih bola meminta bola dari dia. Ya, Bi. Ya naik yuk. Come on, Jackson. Oke, Sabi. Oke, nice. Balik. Oke, good. Ayo dong, coba bola dong, please. Mana? Aduh, mana coy? Jangan terlalu dalam lah. Oke, nice. Good. Footing. Wasit. Oke, nice. Mantap. Handball. Good job. Emang handball sih, kelihatan banget itu, Pak. Udah lah, gak usah protes, udah. Emang udah seharusnya penalti itu. Apakah penaltinya akan diambil sama Abimanyu? Bukan dong, Donovan dong. Come on, Donovan. Oh, Panenka. Luar biasa anda ya. Luar biasa anda ya, Donovan ya. Mantap sekali dikabung. Oke, mantap. Dua sama cuy, dua sama cuy. Semakin seru pertandingan. Game on. Game on. Gila Panenkanya. GGWP juga antum. Roy Donovan. Oke, good. Apakah kita akan berpisah, Roy? Sampai bertemu lagi ya, Roy. Kalau memang nanti gue pindah. Waduh. Gaya lu, bang, bang. Ya udah, biarin. Sambil gue habis, cuy. Jadi gue gak bisa terlalu pressing ya, sorry. Come on. Ayo. Dapat sih itu harusnya. Gak dapet, Lewis. Oke, Lewis again. Oke, ball. Fine. Oke, bahaya. Wayne. Waduh, offset tuh. Nope, enggak offset, Pak. Dibuang sama Topol Stanley. Oke, okay. Tidak apa-apa, tidak masalah. Dan kita belum diganti sejauh ini. Meskipun stamina kita cukup parah. Berbahaya, terlepas. Oke, okay, nice. Aduh. Oke, okay, good. Kasih Abi. Nice, nice, nice. Yuk. Turgit lari, please. Turgit. Oke, trouble bagus dari Donovan. Terlepas Donovan. Donovan, Donovan. Oh my god, Donovan. Lord Turget memberikan assist, boy. Ingat itu. Mantap, 3-2. Berbalik unggul kita, cuy. Luar biasa. Nice, nice, nice. Tapi itu berawal dari Abi juga, kan. Jadi ada kontribusi Abi juga di situ. Ya kan, bukan hanya Lord Turget dong. Oke, nice. Gol ke-11 Roy Donovan. Good job. Sudah semakin tajam dia. Come on. Lewis. Low. Lewis. The wine. Okay, Lewis again. Okay, wine. Waduh. Low. Okay. Devlin. Waduh. Bisa kepotong. Oke, okay. Bahaya, bahaya. Oke, okay, nice. Ayo dong, please. Please. Oke, okay, good. Jangan terlalu lama bermain di situ, Pak. Tolong. Hey. Hampir karena apa kata gua? Hampir enggak tuh. Pergantian main nih. Bukan diganti. Oh, enggak. Donovan diganti, siap. Siap bang. Siap coach, respect coach. Mantap. Luar biasa sekali emang coach kita ini, bah. Tidak ada coach terbaik selain coach Newcastle Jet.
Oke, nice. Seharusnya Turgut yang tidak berkontribusi apa-apa. Dan Donovan cetak 2 gol. Ditarik, tapi dia cetak assist, boy. Jangan lupa, boy. Come on, Ngoy. Ayo, Ngoy. Dapat, bagus. Come on dong, yuk. Sama the polos, sama the polos, lari dong. Tidak bisa. Oi, polos lari, Pak. Oh, bagus. Bagus polos. Polos please. Polos please. Polos please. Terlalu lama polos. Oke, dapat. Nice. Oke, good. Balik ke Rabi mungkin. Nice. Oke, good. Ah, nyangkut, Pak. Oke, kasih pada Abi. Nice. Masih terlepas ya nih. Abi ada peluang shooting Abi. Wasit. Oh, masih dapat Abi. Mana woi? Oke, ada target tuh. Bukan kasih Niki, Bang. Al. Dapat. Alright, habis itu wasit. Oke, nice. 3 poin. Dan 1 gol dari Abimanyu di pertandingan kali ini cukup penting untuk seorang Abi dan juga Newcastle Jets. Semakin memperkecil jarak dari Phoenix ya, karena mereka di atas kita loh dengan 4 poin, dan artinya sekarang selisihnya cuma 1 poin seharusnya ya. Keeping possession in midfield, kayaknya sih gua gak ada yang terlalu gimana-gimana tadi ya. Oke, coach, gua terima coach. Tidak apa-apa coach, santai. Oke, kita akan menunggu sampai 3 jam terakhir ya. Siapa tahu ada tawaran lagi, gua bakal advance aja. Atau 3 atau 4 jam, mungkin 3 jam lah ya. 3 jam waktu yang tepat untuk berpisah. Apa tidak ada tawaran? 6 jam terakhir. Oke, masih belum ada tawaran masuk. 5 jam terakhir belum ada. Aduh, enggak ada, cuy. 4 jam tidak ada tawaran yang masuk, hanya itu tawaran yang masuk. Terakhir. Oke, tidak ada tawaran yang masuk ternyata, dan yes, kita harus saatnya kita berpisah bersama Newcastle Jets. Terima kasih banyak coach atas kontribusinya selama ini. Dan alright, football is back. Terima kasih banyak pastinya untuk semua fans Newcastle Jets. Dan kita akan memulai sesuatu yang baru. FC Haydenham untuk Sarian Bimanyu. Mantap. Kita bakal cek dulu. Bener ya, bener ya. Liga 2 Bundesliga 2. Ini tepat banget. Keputusan yang sangat-sangat tepat menurut gua ya, menurut gua ya. Ini keputusan yang sangat bagus sekali. Wow, man, ada hamburger SP. Tidak ada Hansa Rostock, masih di PC3 berarti. Oke, Bundesliga 2. Tinggal tersisa berapa match lagi nih? 14 match lagi ya untuk Haydenham. Dan kita di peringkat ke-8. Ada harapan sih, cuma selisih 9 poin doang untuk mengejar Düsseldorf. Oke, menarik sekali. Oke, good. Apa kita akan melakonkan debut? Langsung aja, 1 match lagi. Tapi gue bakal coba cek dulu teman-teman kita sih. Gue pengen tahu rating-ratingnya gitu loh. Apakah rating kita sudah cukup standar? Waduh, kita akan jadi main cadangan sih. Karena CM-nya Kersbaumer, Burnik 69, kita masih tapi kita status kita important, Pak. Wih, keren amat. Keren amat si Abi dah. Okay, good Abi. Anda sudah mulai-mulai ya dilirik. Okay, good. Mantap sih. Kita important artinya kita ada peluang untuk dimainkan sih harusnya ya. Oke. Kita bakal coba ya. Apakah kita bakal dimainkan? Kita bakal skip terus untuk bursa transfer. Ini mantep banget deh. Kita pindah ke Bundesliga 2 itu menurut gua ya, ini benar-benar oke banget sumpah loh. Dan welcome in secure new signing untuk Abimanyu. Mantap. Abimanyu luar biasa. Oke, mantap Abi. Oke. Newcastle Jets berapa nih harganya? 1.050. Oke. Tidak terlalu mahal, cuman oke lah ya.
Ya, jadi memang kita yang meminta untuk dijual, it's okay, tidak ada masalah. Dan kita akan langsung next saja, apakah kita akan dimainkan? Kita targetnya diminta 6. Goal created cuma 1, chance created 2. Pass completion 60%. Oke. Man. Kita langsung dimainkan, cuy. Oke. Dan gue penasaran sih, kita akan dimainkan di posisi apa gitu loh. Abimanyu bermain di tengah ya. Minus 5 gak tuh gue. Waduh, parah coy. Wah, kita akan agak sedikit PR ya. Kita akan bermain sebagai CDM nih kayaknya nih. Karena kita minus 5, Pak. CDM atau CM ya? Kayaknya sih CDM ya. Nah, yaudah yuk, kita akan coba aja. Kita akan langsung melakoni debut kita bersama Heidenheim. Let's go. Oke, guys. Dan ini dia, Max Natterer. Dia akan pensiun nanti di akhir musim. Wow. Dan ini dia perjalanan dari seorang Sarian Abimanyu bersama klub barunya di matchday ke-21 langsung melakoni debut. Dipercaya langsung kita, cuy. Meskipun ya kita ada di posisi yang istilahnya kurang bagus ya, cuman oke lah, tidak ada masalah. Kita CDM saat ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa, karena kan 4-2-3-1 ya. Kita berharap nanti kalau attacking kita udah bagus banget, kita bisa dimainkan jadi cam sih. Red Watch 2 gol. Oke, Clayden Clayendians. Gimana sih bacanya? Real Face, mantap. Kita punya pemain Real Face di ini kita. Luar biasa. Dan ini dia pelatih kita, terima kasih banyak Coach, respect sudah membeli saya dari Newcastle Jets. Ada Samson gak tuh? Oke. Bahasa Jermannya itu loh. Mantep banget ya. Kita akan melihat Abi. Kita nanti nomor punggungnya belum kita ganti ya. Nomor punggung berapa sih Abi di sini? Biarin aja lah ya. Ini dia, string weapon dari Erzgebirge. Susah banget ya nama klubnya ya. Nazarov, ada Baumgart, Zolinski. 4-2-3-1. Sama sih. Muller. Rusing main Karit Muller. Abimanyu, Bernick. Nomor 14 kayaknya cocok sih ya. Nomor 14 ya udahlah ya, gak usah kita ganti nomor punggungnya. Oke, yuk. Siapa tahu nanti kita bisa bermain menggantikan Tomala tuh di camp ya. Cuma tidak apa-apa. Dan ini dia guys, debut untuk seorang Sarian Abimanyu. Let's go boy. Dan sorry kalau nanti gue agak sedikit apa namanya, mungkin stay position segala macam, karena gue akan kembali beradaptasi ya untuk seorang Abimanyu. Oke, dapat kasih Abi mungkin, nice. Mantap, sentuhan pertama Abi, good. Langsung coba menekan Abi. Bantu serangan mungkin. Tapi teman kita gak membantu gitu loh. Boleh gak gue membantu? Oke, kasih Abi. Gue minta bola sih, Pak. Gue ragu-ragu, cuy. Sorry. Terlalu banyak keraguan gue. Oke, backup situ, Pak. Apakah gue harus berlatih defense lagi ya? Disitu. Berbahaya kali ini. No! Oh my God. Bagus true ball-nya, Pak. Come on. Yuk, Abi, yuk. Bisa, yuk. Watas. Bagus ya, ampun jersey-nya ya. Suka gue liat ya. Warnanya cerah banget gitu loh. Sama kayak jersey Malaga kan. Wih, bagus banget itu passing-nya, Pak. Susah loh passing seperti itu loh. Tricky banget. Karena berisiko banget buat direbut gitu loh bolanya. Oke. Ya, Bi, semangat, Bi. Kasih Abi lah. Nice. Oke. Ya, Bi. Good. Nice. Tomala. Kita coba bantu serangan ya. Boleh lah ya. Terlalu jauh tapi. Oke, nice, Abi, yuk. Buka ruang, Pak. Oke, sabar dulu. Nice. Oke, kasih Abi lagi mungkin. Oke, good. Oke, lari. True ball. Oke, nice. Tomala.
True ball. Aduh. Come on, come on. Aduh, offset juga. Terlalu memaksa cuy. Gue terlalu ofensif gak sih? Karena gue tuh terlalu terbiasa gitu ya. Cuman ya udahlah ya. Harap dimaklumi ya. Duel Abi. Oke. Kalau duel. Tidak apa-apa, kita anggap aja kita seorang playmaker di belakang gitu loh. Oke, Zolinski. Tadi kan juga gak ada apa namanya dari pelatih kan. Maksudnya, waduh, lepas lagi tuh Pak. Oke, nice kali ini Ruth Muller, nice. Oke. Oke, kasih Abi mungkin Pak. Oke, nice Abi. Oke, good, balik pada Abi tuh. Oke, nice, good. Itu dong, pasing-pasingnya mantap banget. Oke, kasih ya. Gak mau kasih Abi dia. Si Abi. Yuk, lari dong. Please. Oke, nice. Ah, offside Anda. Gua udah berlari dari belakang ya kan tuh. Gua udah membuka ruang itu, Pak. Gua terlalu ofensif sih, cuman ya udah ya. Karena tadi memang ada peluang tuh loh, ada celah aja. Apa itu? Langgaran kah? Oke, nice. Ngabi. Zabi. Okay, good. Oke, okay, nice. Oke, okay, Abi Manyu. Bisa itu. Oke, okay, good. Come on, shooting. Let's go. Asis pertama Abi Manyu. Mantap. Nice. Itu dia, cuy. Luar biasa. Abi Manyu memberikan satu asisnya di pertandingan debutnya. Good job. Wow. Mantap Abi. Itu dia cuy. Kontrolnya bagus. Itu baru tipikal striker cuy. Kontrol bola sedikit dan shooting langsung ya. Mantap kali bang. Oke, okay, nice. Tim Clandians yang punya Real Face tadi pak. Good game. Mewajar antum ya. Tor für Heidenheim. Di nomor 10. Oke, okay. Tim Clandians. Piatic. Apakah kita bisa membantu tim ini untuk mendapatkan 3 poin? Karena peluang menjadi juara masih terbuka sih. Oh, bagus interception-nya Abi. Oke, kasih Abi dulu lah. Oke, nice. Come on, Tomala. Oke, kasih Abi. True ball, Pak. Tomala. Oke, pada Abi tuh. Oke. Ah, terlalu jauh. Sorry. Angkat bola muda aja itu, coy. Sorry. Yuk, Rizuto. Busman. Zarov. Oke, okay, good. Balik dulu pada Abi mungkin, nice. Oke, okay. Balik pada Abi. Oke, okay, good. Over the top lagi. Tidak offside. Oh, offside. Gua pikir gak offside cuy. Emang agak berbau offside, cuman tadi agak sedikit berharap halusinasi aja ya, gak offside gitu loh. Tapi itu emang offside cuy. Oke, kasih Abi, nice. Mantap. Good. Daripada Abi mungkin pak. Tomala. Oke, Abi maju. Tengah pak. Oke, nice. Ah. Balik. Oke, mana Zarov. Longguard. Menit 45 ya. Tidak injury time. Wasit. Habis belum? Belum habis nyata Zolinski. Wasit, halo. Oh, harus direbut dulu baru habis ya. Oke. Alright. Dan juga guys, half time ya. Dan Abi Manyu sudah berhasil mendapatkan great job so far. Your passing has been top notch. Mantap. Thank you coach. Kita udah mulai dipuji ya sama coach kita pak. Come on, Abi. Oke, okay. Santai aja coy. Oke, okay, Abi. Nice. Yuk, leverage. Tarik dulu. Oke, okay, kasih Abi tuh. Nice. Oke, okay, good. Baik pada Abi mungkin pak. Nice. Oke, okay, good.
Offside kah? Tidak. Kasih crossing mungkin ke tengah. Tidak ada orang di tujuh sana, Pak. Balik yuk, Abi yuk. Oke, dapat. Kasih Abi. Oke, nice. Bagus passing-passingnya Abi. Oke, good. Kasih Abi. True ball, Bi. Oke, mantap. Come on. Balik. Balik dong, please. Kasih Abi. Oh my God. Abi Manyu. Oh man. Abi Manyu, satu gol, satu assist di debutnya, luar biasa. Wah, kebuka banget itu, cuy. Sumpah. Oh man. Luar biasa Abi Manyu, nomor 14, bagus banget sih, sumpah. Good. 2-1 kita unggul, cuy. Oh my God, Abi sebasinya kayak gitu, Pak, sumpah. Oke, okay, good. Gua lupa harusnya bulat dua kali deh. Untuk sujud syukur ya. Berarti coba kalau cetak gol lagi ya. Oke, jangan terlalu bernafsu, Abi. Ingat Anda seorang pemain tengah. Anda bukan attacking midfield lagi. Tapi kita harus cetak gol anyway. Dan satu assist luar biasa. Come on. Zuto. Oke. Siri Zuto Samson. Unjatic. Masih Gonter. Mulai mencoba menguasai bola. Permain dari, susah banget namanya, gue lupa. Bodo amat. Oke, dapat. Nice. Oke, yuk Abi yuk. Oke, Abi kosong tuh, Pak. Nice. Ah, balik ke Abi dah. Oke. Salah gua ragu-ragu sih. Gua juga melihatnya ragu-ragu, Pak. Dia tadi mau kemana gitu loh. Tidak ada masalah. Mon, Kalik. Ginjatic, Nazarov. Oke. Izuto. Come on, boys. Dari Ise. Oke, mulai bahaya cuy. Busman. Ise again. Busman again. Jatic. Wah, oh my God. Gila. GGWP sekali itu golnya. Mau kemana antum, selebrasi, Pak? Sedikit terlambat dari gua melakukan pressing ya. Oke, udah bagus sih tapi ya. Abi udah coba melakukan pressing sih, tapi memang shootingnya bagus banget. Siapa nama antum? Zulinski. Tom malah tarik keluar. Apakah Abi akan pindah posisi? Oke, kita akan lihat. Please pindah dong, posisi gue dong. Oh, enggak dong. Enggak ya, kita enggak pindah posisi ya. Enggak ada instruksi ya. Oke, yuk. Nice. Jabi. Oke, good. Nyangkut gue disitu, Pak. Oke, Pak. Astaga, naga. Gue tadi mencoba wantu. Oke, dapet. Oke, nice, Abi. Yuk, balik lagi, 1-2. Oke, mantap. Oke, ke tengah dulu. Oke, nice. Oke, good. Reverts. Oke, gak apa-apa. Bagus itu. Yang penting bola kita, Pak. Apakah Abi tadi keluar? Enggak. Abi masih belum tarik keluar ini, Be ya. Yes, Abi. Oh, bagus Abi. Back shot, Pak. Aduh, keep it simple. Sorry. Balik. Gue suruh balik, cuy. Gue tadi mencoba shooting gitu loh. Mau back shot segala macam, cari celah untuk shooting dari lorong penalti, cuma tadi sulit, cuy. Karena kan tadi posisinya bagus karena kaki kiri gua gitu ya. Oke, guys, dan itu dia full time.
ya meskipun seri, tapi ini debut yang luar biasa sih untuk Abimanyu, 1 gol dan 1 assist ya. Lumayan. Tuh Abimanyu langsung disalam-salamin gitu. Mantap. Enggak sia-sia ya hand in hand ada beli Abimanyu ya. Meskipun tadi ada beberapa kesalahan juga, tapi gue berhasil interception sekali. Kayaknya gue harus berlatih ini lagi deh, apa namanya, defense ya. Harusnya ya, bener gak sih? Cuman yaudah lah ya. Oke guys, yang penting kita udah berhasil mencetak 1 gol. Luar biasa sekali untuk Abimanyu. Dan gue belum training di sini pak. Bisakah gue, Oke, bisa. Gue kaget gitu loh. Gue pikir gue gak bisa ini lagi, gue harus latihan lagi gitu loh. Ya kali gue latihan lagi ya kan. Gak lucu aja. Oke. Kayaknya gue harus sedikit berlatih defense sih. Oke, defending gue boleh latihan di situ. Sugestnya gak ada lagi ya. Passingnya gue... Oke, ada ya, through the gap ya. Oke, sip. Kemudian satu lagi. Set piece ya. Oke, sip. Daya berat semua. Oke, kita langsung latihan aja. Oke, good. Gue harus latihan lagi sih defending ya, karena gue butuh interception-nya gitu loh. Karena kan gue sebagai center midfield ya, jadi gue harus bisa ya bertahan dan juga menyerang. Oke, apalagi nih? Transfer windows close. Welcome. Oke, thank you coach. View season objective. Yep. Thank you very much coach. Dan wow, gue kembali dimainkan ternyata coy. Nice sekali, mantap. Alright guys, mungkin bentar. Ini kalau salah pemuncak klasemen deh. Enggak, mereka peringkat kedua. Oke. Mantap. Ya, sisi poinnya masih 9 ya. Jadi tidak terlalu jauh-jauh banget, masih ada harapan. Meskipun cukup sulit, tapi harapan itu masih ada. Kita tim yang memang jelek sih untuk masa defense-nya ya. 28 cetak gol, 28 kebobolan. Kita GD-nya 0. Wow. Jadi masalah tim ini di defense sih sebenarnya ya. Mungkin seperti itu. Oke guys, mungkin segitu dulu ya untuk episode hari ini. Masih banyak buat kalian sudah nonton. Sampai bertemu di next episode, pastinya bakal seru banget. Dan ya, jangan lupa like, comment, juga subscribe. Terima kasih banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nice.